Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dari YouTube channel aku, Bayu ya. Buat teman-teman yang baru aja bergabung, selamat datang. Welcome to Medok Area. Jadi hari ini aku datang ke suatu tempat yang legendaris banget di Semarang. Kalau orang-orang luar kota datang ke Semarang, itu pastinya akan datang ke tempat ini untuk beli oleh-oleh. Itu salah satu makanan khas di Semarang, yaitu lumpia Gang Lombok. Dan ini aku udah pesen lumpianya. Udah ada lalapannya juga. Ini ada selada, dan setelah aku makan nanti, aku akan berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan yang punya. Dan yang punya itu masih seumuran sama aku, masih umur belasan tahun. Ini usaha keluarga, tapi dia juga ikut bantu. Jadi langsung aja aku mau cobain makanannya dulu, guys. Sebelum kita makan, kita doa dan nah, ini sambil ditotol-totol sama sausnya. Ini ada saus bawangnya gitu. Pakai sendok aja karena kalau pakai garpu kayaknya agak susah ya. Ngomong-ngomong, aku juga udah pernah buat video mukbangnya. Kalian bisa cek di atas, link atas ntar aku taruh ini. Jadi ini dia pemilik lumpia Gang Lombok. Aku berkesempatan banget untuk ngobrol secara langsung sama pemiliknya. Masih muda banget kan teman-teman. Kalian bisa lihat ini wajahnya sama aku. Ini seumuran memangan. Pemiliknya masih muda banget. Dengan siapa? Ryan. Oke. Kalian kalau belum punya pacar, juga belum punya pacar, bolehlah kontak-kontak. Nanti Instagramnya aku taruh di sini. Masih single, jomblo. Kalau kalian ingat dia, udah pasti hidupnya makmur. Kalian dia sendiri kan badannya ada ini kemol banget. Artinya kalian gak mungkin kesusahan. Kalian juga akan hidup sejahtera, teman-teman. Amin. Dan jadi langsung aja mau tanya-tanya, ngobrolin tentang lumpia Gang Lombok. Jadi kan aku makan lumpianya. Sekarang kita mau wawancara. Boleh diceritain pertama awalnya lumpia Gang Lombok ini. Ini jadi berarti dari kalau berdiri itu dari tahun sekitar 1800 sekian, itu dari kakeknya kakek saya berarti. Jadi ini dari kakeknya kakek saya terus diturunin ke anaknya sampai sekarang yang megang paman saya, om saya, itu berarti sudah generasi keempat. Terus nanti ya diterusin lagi sama anak saya, berarti generasi kelima nanti sampai turun temurun lah. Berarti kamu juga ada kesempatan untuk pegang. Mungkin saya belum punya passion di bidang sini, kalau ada waktu luang baru saya bantu-bantu. Wow.
Soalnya sambil kuliah juga ya? Iya, baru mau kuliah juga. Kira-kira dalam per hari itu bisa berapa? Kalau hari biasa ya sekitar 500 biji, cuma kalau di bulan bisa sampai 1000-an biji. Tinggal dikalikan saja dengan harga yang sekarang, teman-teman. Harga sekarang itu 17.000. Yang terakhir kali aku juga pernah buat video lubang Bang Rupiah.com itu aku masih beli 15.000, sekarang 17.000. Jadi kalian duluan beli sekarang, kalau enggak nanti harganya makin naik terus loh. Berarti omsetnya tinggal dikalikan, wow, berapa juta tuh, guys. Terus kalau untuk bahan-bahan, gimana caranya buat lumpia? Soalnya kan lumpia Bang Lombok itu rasanya menurut aku ya khas banget. Rasa bumbu atau rebungnya itu sama sekali gak amis, atau kalau orang Jawa bilang tuh pesing ya. Apa itu aja rahasia dapur, rahasia turun-temurun memangannya? Itu bukan rahasia sih, kayak kita tinggal gimana cara nyucinya bumbu itu sampai benar nggak bau, jadi rukumnya dicuci secara manual supaya biar hasil rukumnya itu tidak mengeluarkan bau yang menyengat seperti pesing atau amis itu. Bahan buat rukumnya ini apa aja? Kalau kita bahan isinya itu ada udang, telur, rukum itu nanti dimasak jadi satu, dibuat sebagai isiannya itu. Terus kalau untuk kulit lumpianya, itu kulitnya buat sendiri atau emang kulit? Awalnya kita buat sendiri, cuman karena berhubung tenaganya sudah nggak mencukupi, akhirnya kita beli. Sekarang di kampung Bolancong situ memang satu kampung hampir buat kulit lumpia semua sih. Jadi ngambil dari situ, sudah ada yang nyetor dari situ. Untuk mempersingkat waktu juga ya? Iya, untuk mempersingkat waktu dan hemat tenaga juga. Ada kepikiran untuk buka cabang di tempat lain atau bakalan tetap di sini aja? Oh, jadi ngomong-ngomong tempatnya ini udah jadi punya ini punya kalau tempat sendiri ini masih punya dari kelenteng Taikaksi itu, jadi memang sudah dari lama kita di sini, dan ya memang nggak bisa dirobak-robak menjadi besar atau dibangun-bangun lagi, sudah nggak bisa karena memang kepemilikannya punya kelenteng. Tapi kalau untuk buka cabang bakalan ada kepikiran atau kalau buka cabang dari bosnya, dari saya belum ada kepikiran, karena kalau buka cabang satu repot, kedua juga jadi sulit sih, karena kan enak lebih jadi satu di sini. Kalau buka cabang nanti orang-orang pada nggak ke tempatnya, jadi lebih enak kumpul jadi satu di sini, bisa saling ngobrol-ngobrol satu sama lain antar pembeli. Jadi segitu wawancara singkat kita dengan pemiliknya langsung. Ya bukan akan menunggu passionnya dulu, guys. Sudah ada mamahnya sudah. Terus beres. Oke, sih seneng banget.